Vera ini. Nah, ini para pejuang, para pahlawan ya. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di hari Kamis 15 Desember 2022. Di mana pada pagi menjelang siang ini saya akan mengajak Tribuners untuk melihat koleksi yang ada di Museum Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Dan kebetulan pada hari ini ya, merupakan hari terakhir penyelenggaraan Monpera Expo 2022 ya, yang mana berlangsung selama 2 hari dari hari kemarin. Dan sekarang adalah hari terakhir. Oke, tidak perlu berlama-lama ya, Tribuners. Saya akan mengajak Tribuners langsung untuk melihat koleksi yang ada di Museum Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Ya, ini museumnya berada di bawah tanah ya, di bawah dari Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini. Jadi masuknya lewat pintu sebelah kiri ya, jadi lewat sini. Nah, jadi selama 2 hari ini ya, dari kemarin sampai sekarang, ini sedang berlangsung Monpera Expo ya, yang mana di sini digelar berbagai macam acara dan kegiatan, diantaranya yaitu seminar, diskusi, terus pameran kuliner dan sebagainya. Dan diantaranya di sini kepada pengunjung ya berkesempatan untuk melihat koleksi dari yang ada di Museum Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini. Oke, saya akan langsung saja ya. Jadi ini sudah masuk ke area dari Museum Monumen.